Bagaimana hukum melahirkan dengan dokter pria? Istri saya pernah cek kandungan dengan dua dokter. Satu dokter pria dan satu dokter wanita. Dokter wanita memang kurang komunikatif. Sedangkan dokter pria lebih komunikatif dan memberi semangat sehingga istri saya lebih nyaman ketika cek kandungan. Bahaya malah nyaman dengan dokter laki-laki. Katakan beri pengertian baik-baik, berobat, mau periksa kandungan baiknya dengan yang sejenis kelamin. Laki-laki dengan laki-laki kalau mau berobat, perempuan dengan perempuan. Ya, aturannya seperti itu. Kalau ini ada, ini cuma keadaan darurat saja. Asalnya cari yang perempuan sama ya untuk masalah memeriksa kandungannya tadi. Bahaya kalau punya perasaan dengan dokter laki-lakinya tadi.